pizza dirujak enak banget ya guys ya. Rasanya kesut-kesut kayak gitulah, enak banget, segar. Nah, mau tahu langkah selanjutnya? Ikuti terus. Nah. Selamat datang di Sarboah Channel. Kali ini Sarboah akan membuat pencok kacang hiris. Nah, pencok kacang hiris ini biasanya terdapat di sawah, di pasar-pasar juga sekarang masih banyak ya guys. Dipotong-potong, cuci bersih, dan kita pilih mana yang masih muda dan sudah tua. Kalau sudah tua kita pipil, cuman diambil kacangnya saja. Bahannya cukup mudah dan praktis, ekonomis lagi ya. Nah, bahannya cukup ini aja, cabe, terus bawang putih, kencur, sama gula. Kemudian cara membuatnya kita ulek. Bahannya ulek ya guys. Setelah bumbu dihaluskan, kemudian masukkan kacang hirisnya ya. Sedikit demi sedikit kita ulek kembali. Terus diulek ya guys. Pencok hiris ini guys bisa kita sajikan sama ikan asin, terus nasi hangat. Wah, mantap. Tambah lagi sama kerupuk deh, enak. Boleh mencoba ya guys di rumah, kalau misalkan ada hiris di pesawahan boleh kita ambil terus mencobanya untuk dipecok. Aduh, enak banget deh.